semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Sagrijin, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia. Sagrijin 25/25 WP dengan bahan aktif ganda yang dimiliki yaitu isoprokap 25% plus buprovegin 25% dengan jenis produk insektisida racun kontak dan lambung. Organisme sasaran atau hamanya sasarannya yaitu wereng batang coklat dengan ring kestabilan pH 4-7. Wereng. Wereng adalah sebutan umum untuk serangga penghisap cairan tumbuhan anggota ordo Homoptera. Selain sebagai pemakan langsung, wereng ini juga menjadi vektor bagi penularan sejumlah penyakit, khususnya dari kelompok virus. Wereng merupakan vektor dari beberapa penyakit tumbuhan, terutama fitoplasma yang hidup di ploem tumbuhan dan ditularkan oleh wereng ketika menyerap nutrisi dari batang tumbuhan. Ada 3 jenis wereng yang merupakan hama utama bagi tanaman padi, yaitu yang pertama, wereng coklat dengan bahasa Latin Nila parvata lugen merupakan salah satu hama yang paling berbahaya dari semua jenis wereng karena mampu menimbulkan kerusakan secara luas dalam waktu yang sangat singkat, bahkan bisa menimbulkan kegagalan panen. Taksonomi wereng coklat yaitu kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Homoptera, family Delphacidae, genus Nila parvata, spesies Nila parvata lugen. Kerusakan langsung yang ditimbulkan oleh wereng coklat ini yaitu kemampuannya yang menghisap tanaman padi yang menyebabkan daun padi menguning, berubah menjadi berwarna coklat seperti terbakar, dan akhirnya padi mati. Kerusakan secara tidak langsung yang ditimbulkan dari wereng coklat ini yaitu serangga ini merupakan vektor atau pembawa penyakit virus yang menyebabkan padi kerdil dan hampa. Wereng coklat ini telah menjadi hama yang paling ditakuti oleh petani Indonesia sejak tahun 1985 sebab telah mengancam target penurunan dalam program swasembada beras. Yang kedua yaitu wereng hijau dengan bahasa Latin Nepothetix virescens. Wereng ini merupakan hama utama penyebar virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro pada tanaman padi. Jenis virus yang ditularkan adalah Rice Tungro Bacilliform Batnavirus atau disingkat dengan RTBV dan Rice Tungro Spherical Batnavirus atau RTSV. Wereng hijau biasanya menetas pada pelepah daun padi dan akan menetas 6 hari kemudian. Wereng ini sangat menyukai cairan daun padi yang mengakibatkan pengeringan pada daun padi. Yang ketiga, wereng punggung putih atau bahasa Latinnya Sogatella furcifera. Jenis wereng ini memiliki tubuh yang lebih kecil dari bulir padi, sering menghisap batang padi, jagung, dan rumput-rumputan. Berikut contoh padi yang kena serangan hama wereng coklat. Next, siklus hidup wereng, yaitu wereng jantan dan betina melakukan perkawinan, kemudian bertelur dengan periode telur 7-10 hari, kemudian berubah menjadi instar atau wereng muda, dan selama instar mengalami pergantian kulit dengan total 12-15 hari, kemudian berubah menjadi wereng dewasa. Berikut penjelasan lebih lengkap dari siklus hidup wereng, yaitu telur yang dihasilkan berwarna transparan keputihan, lonjong, tersusun seperti buah pisang. Telur diletakkan di dalam jaringan pelepah daun secara berkelompok dan akan menetas setelah 7-10 hari. Yang kedua, periode nimfa berkisar antara 12-15 hari dengan total 5 instar.
Serangga dewasa dan nimfa biasanya menetap di bagian pangkal batang padi dan menghisap cairan pelepah. Terus yang terakhir, serangga dewasa berwarna coklat kekuningan sampai coklat tua dengan panjang badan 2-4,5 mm. Berikut di siklus pertumbuhan padi, generasi daripada serangan hama wereng, yaitu pada generasi pertama sudah banyak, generasi kedua lanjut makin bertambah, dan generasi ketiga makin parah. Ini contoh gambaran padi yang kena serangan, yaitu serangan pada masa vegetatif di gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan, serangan pada masa generatif yang akhirnya bisa menyebabkan gagal panen. Ini juga contoh serangan hama wereng coklat, yang mana jika terserang satu lahan bisa terjadi dengan lahan yang lain, dengan migrasi terjadi dari petakan terserang ke tanaman lain di sebelah. Akibat serangan wereng coklat ini, 7-100% bisa gagal panen. Serangan hama wereng hijau atau tungrow. Nah, ini pasti penting pertumbuhan tanaman padi, yang mana aplikasi daripada produk sagrijin atau anti wereng yang lain atau racun wereng yang lain bisa diaplikasikan dimulai dari usia padi dari 20 HST, hari setelah tanam, 20 hari setelah tanam. Fase pertumbuhan tanaman padi yang rentan terhadap serangan wereng adalah mulai dari fase pembibitan sampai fase pembentukan malai atau anakan padi. Wereng sangat menyukai tanaman padi yang dipupuk dengan pupuk nitrogen dengan dosis N yang tinggi dan juga jarak tanam yang rapat. Faktor pendukung serangan wereng. Yang pertama, melakukan sistem tanam secara terus-menerus, dengan kata lain, tanahnya tak pernah sempat henti, dengan kata lain, terus dipakai atau ditanami tanaman. Faktor pendukung serangan wereng. Yang pertama, melakukan sistem tanam secara terus-menerus, dengan kata lain, tanahnya tak pernah sempat berhenti atau terus dipakai dan ditanami tanaman. Yang kedua, kanopi terlalu rapat. Ketiga, pupuk nitrogen yang berlebihan. Dan yang keempat, kelembapan tinggi. Cara pengendalian wereng. Yang pertama, penggunaan bibit varietas padi tahan wereng. Contohnya varietasnya itu yaitu Inpari 18, Inpari 19, Inpari 31, Inpari 33, Inpari 34, Salin Agritan, dan Inpari 35, Salin Agritan. Sumber Litbang Pertanian. Yang kedua, melakukan pemusnahan sisa tanaman yang sakit. Yang ketiga, pelestarian predator alaminya, wereng, seperti kumbang, laba-laba, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan pemupukan yang berimbang. Dan yang terakhir, kelima, yaitu penggunaan atau aplikasi insektisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dengan berbahan aktif contohnya seperti BPMC, Buprofegin, Etovenprox, Imidacloropid, Karbofuran, MIPC, Tiamitoxam, dan lain-lain. Sagrijin 25/25 WP untuk tanaman padi dengan sasaran wereng batang coklat atau nila perpata lugen dengan tingkat keefektifan sebesar 80% dengan dosis 1-2 gram per liter. Cara dan waktu aplikasi yaitu aplikasi penyemprotan volume tinggi pada permukaan tanaman sasaran. Aplikasi dilakukan bila populasi hama sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Cara penggunaan produk Sagrijin 25/25 WP. Yang pertama, larutkan insektisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk insektisida secara merata. Yang ketiga,
tuangkan larutan insektisida ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau percampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan insektisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir, yang keenam, catat jadwal aplikasi yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.